ya, mundur ya Kang. Balik putar. Batasnya ya Kang. Mohon. Ayo lanjut Kang. Punten ya Kang, punten. Balik put. Hah? Media. Oh media siap. Bersama saya Muhammad Nani Pilatama. Saat ini saya sedang berada di lokasi kebakaran di Jalan Cibaduyut, Sobat Tribuners. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung menerima laporan terkait kebakaran di Jalan Cibaduyut, Kamis, 8 Agustus 2024. Diskar PB pun langsung menurunkan UPT terdekat, yakni UPT Selatan. Namun, lantaran kawasan yang terbakar ini padat penduduk, maka mereka mencoba optimalkan menurunkan seluruh UPT dan dari markas komando atau pusat agar tak terjadi perluasan pada bangunan yang terbakar. Kepala Diskar PB Kota Bandung, Gan Sumaryana mengatakan bahwa hanya memerlukan waktu 1 jam, pihaknya sudah dapat memadamkan dan sampai berita ini ditulis tengah dilakukan pendinginan, sampai saat ini terhitung sudah 16 unit kendaraan yang kami kerahkan untuk tangani kebakaran ini. Alhamdulillah semua berkolaborasi dengan baik bersama aparat kewilayahan dan polsek yang sangat membantu. Seperti langsung menutup akses jalan di perempatan Cibaduyut, katanya, adapun 2 unit yang terbakar ini ialah toko gudang pakaian dan sepatu. Memang biasanya tempat tersebut tidak dijadikan berjualan offline melainkan lebih ke jualan online, live, ya memang tokonya itu sedang kosong tak dipakai jualan offline. Jadi, ketika ada yang membeli saja si penjual langsung mengambil ke toko. Yang terbakar itu bagian gudang, ujarnya. Sampai saat ini terkait penyebab pun, Gan mengaku masih belum diketahui dan dalam penyelidikan. Yang jelas kata Gan, selama pemadaman tak ada kendala apapun lantaran masyarakat pun cukup kooperatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.